ke bawah. F. Emang kena? Perasaan enggak deh. Yang di situ kan kebuka, di sana juga kebuka. Kalian tuh, nah itu menyebalkan. Kompornya itu loh, kompor. Pengen disu, gitu. Kok tahu tuh loh. Emang dari tadi kayak gitu. Panik tuh enggak, cuman kalian itu udah males. Malas. Ada-ada gitu kah? Iya, Dinar Yunus, duh. Awe dikasih emoji kayak gitu. Tuh. Mancing biar keluar roastingnya. Ah, ngapain? Ngapain di roasting? Kok nggak mutu? Gitu aja kok roasting. Aneh. Terus boleh minta pat-pat Ayunda nggak? Boleh. Sini. Hai hai, Yus. Iko dayo. Pacat! Ayunda keluar. Terus ngantuk habis kenyang ya? Enggak. Sedang bersabar aja. Soalnya Risu tahu kalau Risu marah sekarang kan Risu lagi PMS nih ya. Jadi ya ditahan-tahan dulu lah. Bacot nih ya. Ngeklip kamu nih ya. Mana klipnya? Ntar Risu lagi nonton Kak Risu. Holah. Jadi itu ya guys, roastingan itu ada yang bisa dibawa seru, ada yang memang cuma buat marahin orang. Nah, kalau Risu itu kan biasanya kenapa orang suka, itu ya pasti karena tahulah, walaupun emang ngena gitu, tapi masih bisa dibawa happy gitu, enjoy. Kalau cuma Risu pure marah-marah aja kan kayak nggak etis gitu kan, ngapain sih marah-marah sama orang gitu. Jadi ya, kalau bisa, kalian juga tuh ketikannya dijaga gitu. Jangan cuma mentang-mentang karena mau gimmick gitu. Jangan, nggak cuma sama Risu deh, sama orang lain juga deh. Jangan terlalu kelewatan gitu. Karena misalnya kalian udah nyaman nih sama streamer A gitu. Streamer A serba salah gitu kan. Mau ngikutin salah, mau nggak ngikutin salah gitu. Jadi kalian juga, apa ya, stream Risu pun bisa senyaman ini pun. Karena Risu selalu mengingatkan kalian gitu kan. Gitu. Apa ya, kalian tuh, bukan kalian sih, yang baru-baru nih, yang baru muncul, halo gitu. Risu senang banyak yang muncul, Risu senang banyak yang nonton. Katanya TikToknya naik, ada yang sering lihat lewat gitu, halo selamat datang. Cuman gitu, jangan karena situasi kondisinya selalu terlihat menyenangkan, kalian tidak menjaga kekondusifan lingkungan live chat, streaming. Sampai sosmed pun sebenarnya juga kalian juga harus menjaga gitu. Karena ya itu tugas kalian gitu. Jadi Risu ingatkan lagi, kalau rasanya sudah terlalu nyaman tapi kalian lihat streamer kalian merasa tidak nyaman, nah mari kita benahi sama-sama. Begitu. Lapar.